jadi anaknya mereka terus jadi keluarga. Iya. Mungkin dari kamu sebagai adik masukannya apa sih? Masukannya menjadi anaknya mereka terus menjadi keluarga. Bakal lebih sering main lagi nggak? Pastinya. Pastinya itu bakal jadi magnet untuk keluarga. Tapi sebelumnya Jill maunya cowok apa cewek ini sebelum tahu kalau ini cewek? Pinginnya cowok lah ya. Karena nanti kan magnet bisa sama aku atau kita bisa magnet yang punya bakat. Tapi tetap antusias ya kalau tetap dengan... aja antusiasnya. Kenapa di cowok? Ya, mungkin bisa diajak main atau seperti iya, karena kayak Arsy aja, aku kan lebih sama Arsy bisa, kita bisa main bareng gitu. Bisa beli mainannya sama gitu, Kakak pernah keguguran di hamilan yang pertama gitu. Dia ikut ngejaga juga ngasih maksudnya, ikut ngasih masukan. Silat turunan dikit. Kasih karena kan dia anaknya nggak bisa diam, kayak kemarin aja dia pingin sana, tapi aku dari keluarga udah ngasih tahu untuk lebih di rumah aja untuk ngejaga, karena kan kondisinya juga lagi kurang, ada yang tahu. Berarti Zel juga ikut khawatir lah ya dengan kondisi hamilan. Iya, itu kan kita khawatir lagi di Dubai ya, masih hamilan. Ngelihat dari Aza juga jadi menyatukan semua keluarga 24 dari tanggapan Azril gimana? Asasi gimana? Ya memang itu kan mimpi kita dari dulu. Kita kan dari dulu juga pengennya bareng, pengennya liburan bareng. Sebenarnya ada, kita bisa foto bareng keluarga itu kemauan kita juga kan. Sekarang bisa begini, alhamdulillah. Ya tadi Bunda sempat bilang nantinya calon pintunya iya pastinya dengan adanya kedatangannya nanti ini bakal jadi magnet untuk kita keluarga jadi lebih dekat lagi. Tapi Jel tau gak sih kalau pas hamil ini mungkin Aurel sama makin manja gitu ke keluarga atau gimana? Oh ya aku lihat sih sebenarnya aku milihnya cowok ya karena aku lihat pas dia di rumahnya atau gimana ngomongnya lebih tegas sama aku juga jadi berarti cowok yang biasa cowok yang cewek. Oke, one.